yang ini adalah komunitas penulis Rokan Hulu. Ibu menulis, saya menulis, kita bersama-sama berkomunitas satu keluarga. Nah, program-program yang sudah dilakukan oleh Legok Media Production, kita setiap malam Jumat, nanti Bapak dan Ibu Guru dan hadirin sekalian silakan dengarkan Harmoni FM pada setiap Kamis jam 20 sampai jam 22 malam hari. Kita selalu siaran, dan siarannya digilir-gilir ya Bu Ketua. Iya, kalau ya. Ada ibu-ibu yang minat untuk memberikan materi nanti, boleh silakan bergabung dengan kita Legok Media Production. Dan kita di situ gratis, karena biasanya kalau 2 jam itu di Harmoni itu bayar 2 juta. Tapi Legok Media Production bersama desa, kita gratis di situ. Jadi bagi Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian nanti yang ingin bergabung dengan kita, kita persilahkan, monggo silahkan nanti hubungi ketua kita ini, Ibu Nur Atika. Masih sedikit lagi promosi Legok Media Production, anggotanya insya Allah sudah mulai menerbitkan karya. Bagi Bapak dan Ibu, lihat di belakang itu karya-karya dari anggota Legok Media Production. Nah, ini di depan beliau ada karya dari Legok Media Production. Dan sini, di sini Ibu Rita Arianti kemarin sedang dalam proses itu hampir 3 katanya sejak bergabung dengan Legok Media Production. Ibu, terima kasih. Iya, kita lanjutkan. Nanti masih promosi sedikit bagi Bapak dan Ibu yang aktif hari ini, hari besok itu ada hadiah loh Bapak. Ada surprise-nya Ibu. Iya, ada hadiahnya. Apa yang ada nanti? Hadiahnya gini. Bagi yang aktif, kita ada nanti kita lukis wajahnya. Ini seniman lukis kami. Ya, nanti kita lukis. Jadi Bapak dan Ibu tidak tahu, besok baru terakhir kita umumkan. Iya. Kita buat siapa yang paling aktif dari hadirin sekalian untuk workshop kita kali ini. Ada lagi nanti yang akan kita. Ada lagi apa Bu? Kenang-kenangan dari Legok Media. Wow. 2 buku kita kasih nanti. Wow, Legok Media Production. Silakan dipilih yang mana aja. Wow, saya boleh nggak ikut? Boleh, sekalian plus tanda tangan penulisnya. Oh, keren. Oke, selanjutnya, ya, mari kita dengarkan apa nih yang dikatakan oleh. Baiklah, inilah dia acara yang kita tunggu-tunggu. Pemateri pertama kita persilakan untuk Ibu Rita Arianti, S.Pd., M.Pd. Seorang dosen tetap di STEKIK Rokania, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jabatan beliau sekarang Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM STEKIK Rokania. Beberapa karyanya yang sudah terbit, buku referensi atau buku ajar praktek teknik menulis bahasa Indonesia yang terbit tanggal 19 Desember 2017 yang lalu. Seorang wanita karir, seorang istri, seorang pengabdi negara, dia telah menerbitkan juga beberapa antologi puisinya, Arti Merdeka Part 1, penerbitnya Probi di Jakarta. Beliau adalah divisi pendidikan di dalam struktur Legok Media Production. Ya berita, beliau adalah divisi pendidikan dari Legok Media Production. S1 atau sarjana satunya di Universitas Muhammadiyah Padang Panjang Sumatera Barat 2011 yang lalu. S2 nya di UNP Padang 2015. Dan sekarang itu program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau yang sudah berumur 36 tahun ini terus berkarya, terus memberikan motivasi, terus menulis tentunya Ibu, dan bergabung kepada Legok Media dan telah menghasilkan banyak karya. Hari ini kita dengarkan materi beliau dengan judul Sastra dalam Bingkai Kurikulum 2013. Kepada Ibu Rita kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara ya, telah beri kesempatan kepada saya untuk bisa berbicara di tempat ini. Dan saya juga adalah bagian dari Lengkok Media ya, yang masuk sekitar 3 bulan yang lalu. Artinya banyak perkembangan yang saya dapatkan ketika saya masuk ke Lengkok Media ini. Terima kasih untuk Lengkok Media Production yang berkarya dan terus berkarya. Salawat Alhamdulillahirrahmanirrahim kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat Dialah kita bisa bertatap muka pada hari ini, sehingga kita bisa ya menerima ilmu pada hari ini tentang kurikulum 2013, tentunya tentang bekas sastra. Selawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat Dialah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lengkok Media Production yaitu Bu Anur Atika. Kemudian teman-teman Lengkok yang berkesempatan hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan nama, tidak bisa saya sebutkan pangkat. Kemudian perwakilan dari Dinas Pendidikan yang merupakan pendukung kita ya, pelindung kita pada acara hari ini, mungkin perwakilan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin peserta